Kelompok ini yang pernah mendapat kutukan dari Allah kini hidup sebagai kera. Mereka terkenal dengan sifat buruknya, sombong, keras kepala, dan suka mengingkari janji Allah. Allah mengutuk mereka karena melanggar aturan untuk tidak berburu pada hari Sabtu. Meskipun diwajibkan mengagungkan hari Sabtu, mereka melakukan tipu daya dengan memasang jaring ikan sebelum hari Sabtu. Dengan cara ini, mereka masih bisa berburu setelah hari Sabtu berlalu, dan baru kemudian mengambil ikan tersebut. Akibat perbuatan mereka, Allah mengubah mereka menjadi kera yang hina. Seperti itulah jadinya.